Welcome to my channel. Aliapi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Kaylin, cantik, ayo bangun. Ini udah pagi. Good morning, my sweetheart. Ayo, ya, bangun, jangan nangis, okay? Ayo, come on. Don't cry. Oh no, jangan nangis, sayang. Kalian tahu kenapa aku cry? Because setiap bangun aku kaget. Ah, ya udah kalau gitu yuk mandi dulu. Habis itu ke daycare. Katanya kamu mau ke daycare main-main ya sama Kak Phoebe sama Bang Raycut. Ya, this time. Aku mau mandi, tapi aku mau di lantai bentar. Mau belajar berdiri kayak Pak Kilian. Oke, kalau kamu maunya belajar berdiri, semangat Kaylin. Jangan marah-marah lagi loh. Don't worry, I will not. Oh no, one more time. Please, I can't reach the end. Oke guys, kalau gitu aku mau gimana lagi, aku harus taruh WC ya teman-teman. Dia juga lagi mau pipis. Di sini aku lagi isiin bak mandinya buat Kaylin. Dan akhirnya dia bakal aku mandiin. This is the way we take a bath. Kamu tidak menangis. Oke guys, akhirnya dia udah selesai ya teman-teman mandinya. Kalau aku sudah selesai mandi, mau handukan, rub my face. Oke, nah, I'm done. Kita choose dress. Biar mama yang pilihin ya. Kamu tunggu di sini dulu ya, Kaylin. Tunggu di sini aja, jangan kemana-mana ya. Sure. Sabar ya. Oke guys, di sini langsung aja aku mau pilihin Kaylin baju. Kira-kira hari ini dia pakai baju apa ya? Aku lihat-lihat dulu deh. Mungkin pakai baju satu set sprinkles ini aja teman-teman. Dan buat headnya kayaknya yang bunny deh. Atau pakai topi beruang aja yang ada bunga-bunganya. Cocok juga. Ya udah yuk guys. Hore, di sini aku langsung ganti baju. Oke, ini langsung aja aku mau gantiin baju ya teman-teman. Sedikit lagi selesai dan ya, yay, udah selesai. Akhirnya aku udah selesai. Oke teman-teman, karena udah selesai nih langsung aja aku mau kasih ke Phoebe biar bikinin breakfast buat dia. Yay, aku suka breakfast. Yuk ke Phoebe yuk. Kaylin, ayo kita main-main. Oh, breakfast dulu ya? Iya bener tuh, breakfast dulu ya Kaylin, baru ke daycare bareng Kak Phoebe dan Bang Raker. Oke, kalau gitu permisi dulu ya Phoebe. Okay then mom. Okay guys, ini langsung aja aku mau ke bawah. Aku mau taruh Kaylin di trampoline dulu. Karena aku mau nanyain dia, sekalian aku mau buatin makanan yang dia mau. Kaylin, kamu mau makan apa pagi ini? Something that's good and yum. Oh, aku mau banana and pineapple. Okay, banana and pineapple. Siap. Karena pagi ini dia mau makan buah, jadi aku sekalian mau buatin dia susu ya, biar dia kenyang. Oke, pertama-tama aku mau ambil banana-nya dulu. Aku mau potong-potong menjadi kecil. Oke, langsung aja aku mau potong ya teman-teman. Akhirnya udah selesai. Kalau udah selesai gini, lanjut aku mau ambil pineapple. Oke, kita langsung aja ambil satu nanas. Satu aja ya teman-teman, terus langsung aja aku mau potong jadi kecil-kecil juga. Nah, akhirnya udah selesai. Langsung aja di sini aku mau ambil mangkok ya warna pink. Yap, itu mangkoknya Kaylin. Lalu selanjutnya aku mau kasih gula sedikit. Anggap aja ini bukan cuma nanas ya teman-teman karena aku campur. Oke, udah selesai. Nah, di sini langsung aja aku mau taruh meja dulu karena selanjutnya aku bakal bikinin susu Kaylin.
Nah, sekarang aku mau ambil bentuk botol susunya yang kelinci. Dan kita ambil bubuk susunya. Sesekali pakai yang ini ya teman-teman, soalnya belum pernah. Ini langsung aja aku mau bikin susunya. Aku mau taruh di tempat pemanasan dulu ya. Oke, karena udah selesai nih, langsung aja aku mau cek. Kira-kira pas nggak ya? Oh, pas ya teman-teman. Kalau udah pas gini, langsung aja yuk kita panggil Kaylin, karena breakfastnya sudah selesai semua. Kaylin, it's time for breakfast. Udah selesai nih. Oke, guys. Kayaknya di sini Kak Pewdie sudah masakin dan bikinin aku breakfast. Oke, Kak Pewdie. Yuk kita makan breakfast, guys. Oke, yuk. Oke, ini langsung aja aku mau taruh dia di kendaraannya biar dia sambil main-main ya teman-teman, biar nggak bosan. Yuk, langsung aja kita suapin dia makan. Say, Oke, ini makannya harus sampai habis ya. Nyam nyam, guys, enak banget loh breakfast buah, because it's healthy and yummy. Love it. Oke, udah habis. Ayo minum susunya dulu nih. Oh wow, thank you. Aku dibikinin susu teman-teman supaya kenyang. Biasanya kalau aku minum susu, aku sambil mainan susunya. And I must splash it out. If it's not splash, it's not fun at all. Oke, teman-teman, nih susunya tinggal dikit, jadi aku habisin. Nah, segar. Oke, udah empty. Oke, karena udah habis, langsung aja kita berangkat ke daycare. Oke, ini aku mau belajar buat berdiri, tapi tetap aja gagal. Kesel. Ya udah, kalau gitu langsung aja sini kita berangkat. Aku naik stroller aku ya teman-teman, berangkatnya. Ayo kita berangkat ke daycare. Nah, di sini kita berangkatnya bareng kedua pasangan, yang imut, sehat imut. Jangan gitu dong bercandanya. Yuk berangkat. Kita langsung di perjalanannya teman-teman. Mainnya di sini aja ya. Kalau minta apa-apa bilang ke Kak Pewdie, Kak Pewdie di situ. Okay, then. Mereka berdua ngobrol. Boring. Aku bakal ambil mainan aku. Aku bakal review mainan yang sudah aku namain ya, teman-teman. Bentar, biar aku ambil dulu. Nah, aku ambil dua mainan boneka rusa dan Wooly. Namanya itu yang Wooly ya, Wooly. White Wool. Kalau yang rusa, I have no idea. Boleh request di bawah. Okay guys, buat video kali ini, see you guys, makan jawab everyone.